Setiap bagian negara memiliki makanan pokoknya masing-masing. Jika di Indonesia, nasi merupakan makanan yang wajib dikonsumsi oleh masyarakatnya. Hai kids, setiap bagian negara pasti memiliki kebudayaan atau kebiasaan masyarakatnya masing-masing. Nah, kali ini Grid Kids akan membahas kebiasaan unik masyarakat Indonesia. Ada kebiasaan unik apa saja ya? Yuk nonton terus videonya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Sikap ramah. Sebagian besar masyarakat Indonesia terkenal memiliki sikap ramah meskipun kepada seseorang yang gak mereka kenal. Contohnya kepada turis asing yang berwisata ke Indonesia. Ritual Tiwa. Di Kalimantan Tengah ada sebuah tradisi khusus bagi mereka yang sudah lama meninggal. Upacara tiwah biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk menarik perjalanan jiwa hingga ke Lewu Tatau atau surga dan melepaskan malapetaka bagi anggota keluarga yang sudah ditinggalkan. Makan menggunakan tangan. Di negara barat hampir nggak ada orang yang makan menggunakan tangan. Pasti mereka menggunakan peralatan makan. Sedangkan di Indonesia, banyak sekali orang yang makan menggunakan tangan karena dinilai lebih enak. Gigi runcing. Bagi suku Mentawai, seorang wanita yang memiliki gigi yang tajam dianggap cantik. Nah, tradisi meruncingkan gigi ini dipercaya dapat membuat perempuan menjadi terlihat lebih cantik. Sambal. Untuk sebagian besar masyarakat Indonesia, makan tanpa sambal rasanya nggak lengkap. Tapi kita harus berhati-hati bagi yang nggak kuat dengan sambal ya. Buang sampah sembarangan. Di Indonesia juga memiliki kebiasaan membuang sampah sembarangan, sehingga kita bisa saja melihat sampah berserakan di pinggir jalan. Obat herbal. Indonesia kaya akan rempah-rempah. Nah, rempah-rempah ini juga dapat kita jadikan obat tradisional, salah satunya jamu. Dari zaman dahulu hingga sekarang, jamu masih dianggap ampuh dalam mengobati beberapa penyakit. Nasi sebagai makanan wajib. Setiap bagian negara memiliki makanan pokoknya masing-masing. Jika di Indonesia, nasi merupakan makanan yang wajib dikonsumsi oleh masyarakatnya. Makan cabai rawit mentah. Gak hanya makan sambal, masyarakat Indonesia juga memiliki kebiasaan makan cabai rawit saat makan gorengan ataupun aneka makanan lainnya. Kuku panjang. Kebanyakan masyarakat yang tinggal pada daerah pedesaan memiliki kuku yang panjang, termasuk laki-laki. Bagi turis asing, hal tersebut merupakan kebiasaan yang gak wajar. Menyeberang sembarangan. Tanpa mempedulikan lampu merah ataupun zebra cross, nggak sedikit orang secara sengaja menyeberang jalan di tempat terlarang atau bahkan sangat berbahaya dan bisa mengancam keselamatan. Nggak ada tisu toilet. Pada beberapa toilet di Indonesia masih bisa kita temukan toilet yang nggak menyediakan tisu, karena kebanyakan masyarakat Indonesia jarang menggunakan tisu saat di toilet. Penyakit masuk angin. Jenis penyakit ini memang hanya terkenal di Indonesia. Kecanduan media sosial. Sejak adanya telepon genggam, masyarakat Indonesia sangat kecanduan bermain sosial media. Memanggil orang asing dengan sebutan bule. Masyarakat Indonesia seringkali memanggil turis asing sebagai sebutan bule. Nah, itu dia kebiasaan unik masyarakat Indonesia berdasarkan beberapa sumber. Sekarang kita cari tahu asal-usul nama Indonesia yuk. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!